Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channelnya Dakwah Tutorial. Di channel kali ini, kesempatan kali ini, peluang kali ini kita mau sharing-sharing silaturahmi bareng ya, untuk memberikan tutorial ataupun cara untuk mendapatkan dolar secara cepat atau secara alami dan juga aman untuk teman-teman semuanya, agar channel teman-teman bisa apa ya, terkoordinir dengan aman ya, tersampaikan dengan aman, anti spam, anti dibanned, tapi insya Allah ini juga bisa membantu karena gue juga memberikan settingan ini ya pada channel gue juga gitu guys. Oke, apa sih settingan yang harus gue berikan ataupun yang harus kita terapkan? Nah, sebelum kita bahas ini teman-teman, alangkah baiknya teman-teman di like, comment, share, and subscribe serta bunyikan loncengnya untuk channel ini, dan juga teman-teman harus apa ya, update terus informasi-informasi baik di channel Dakwah Tutorial ataupun di channel-channel orang lain ya guys. Oke, kita langsung aja pembahasan kali ini. Teman-teman bisa mengikuti trik-trik ini dan juga teman-teman bisa mengerjakan trik ini untuk dapat mendapatkan penghasilan di YouTube ya guys. Pastikan teman-teman punya media dan juga teman-teman bebas mau menggunakan Android ataupun iPhone ya. Ini bebas, tapi ini gua HP utama gua, tapi ini cuma praktek simpel aja karena sekarang kondisi sinyal ataupun jaringannya itu masih error ya guys. Ini gua buka YouTube ya, ini masih error banget ya karena habis mati lampu, jadi error banget ya. Jadi gua sembari buat konten ya, buat settingannya ada dulu ya untuk teman-teman. Jadi teman-teman bebas mau menggunakan handphone apa ya, mau menggunakan handphone Android ataupun iPhone bebas, tapi yang paling penting teman-teman ketika buka handphone pastikan teman-teman channelnya itu ataupun handphonenya itu ada pengaturannya ya, untuk bisa diedit aja ataupun di setting-setting yang ada di settingan di handphone ini ya guys. Oke, ini sudah kita buka settingannya. Nah, sebelum kita bahas ini teman-teman harus menyediakan ataupun harus membuat ataupun membeli satu media lagi untuk dikorbankan. Nah, seperti ini. Di channel ini kan handphone utama teman-teman ataupun handphone utama saya ya kan. Nah, ini gua nggak bakalan dikorbankan untuk menjadi ataupun jadi korban kejar dolar ya. Jadi ada satu media lagi yang memang gua khususkan untuk kejar dolar. Nah, ini untuk hanya untuk nonton biasa dan karena ini penggunaan setiap hari. Dan teman-teman kalau mau mengejar dolar, teman-teman jangan sampai menggunakan HP utama teman-teman ataupun ada HP dan juga ada akun utama teman-teman yang sudah monet. Takutnya nanti kalau satu handphone ada beberapa akun, bisa teman-teman terdetek, itu bisa terbanned ya. Tapi teman-teman usahakan satu handphone itu beda dengan handphone utama kita ya guys. Jadi ini misal handphone apa ya, handphone korban ya, handphone korban kita praktekkan ke untuk kejar dolar ya guys. Kita buka setting ya, kita buka setting, terus teman-teman buka umum atau general. Setelah itu teman-teman buka di sini ya. Di sini ada bahasa dan wilayah ya guys. Nah, di sini bahasanya Indonesia, wilayah Indonesia, kalenderan juga tentunya Indonesia ya guys. Nah, di sini harus kita rubah sesuai dengan VPN kita, bukan perihal VPN gratisan ataupun VPN berbayar. Tapi di sini VPN-nya bebas teman-teman, mau VPN gratisan, yang penting VPN-nya itu harus warnet nantinya di 100%, jangan sampai 90 ke bawah ya. Kalau 90 sebenarnya bisa aja, cuman untuk aman tidaknya itu agak sedikit ketidakamanan ya, tapi masih worth it banget gitu. Cuman lebih amannya itu sampai 100% ya guys. Nah, di sini teman-teman harus merubah bahasa di handphone teman-teman. Bahasanya harus bahasa Inggris kalau teman-teman mau menggunakan Amerika Serikat ya VPN-nya. Di sini harus digunakan bahasa Inggris. Teman-teman buka, tinggal cari aja di sini ya. Teman-teman harus cari aja di sini. Misal teman-teman cari negara apa ya? Inggris. Misal Inggris di sini ya. Jadi gua nggak bakalan cek dulu apa, klik takut ini nggak bisa kembali, soalnya ini bukan handphone untuk kejar dolar ya, handphone apa, handphone utama gua. Kalau gua dirubah nanti pekerjaan gua hilang semua ya guys. Di sini juga anggap ini sudah berubah menjadi Inggris ya, ini sudah anggap sudah berhenti Inggris. Terus di sini juga wilayahnya juga harus dirubah menjadi Inggris juga. Kenapa harus seimbang sama ya, karena kalau tidak sama nanti akan terdetek apa ya,
curang gitu. Meskipun kita sudah curang ya, cuman di sini harus kita imbangi. Kalau di bahasanya Inggris, tentu wilayah juga harus Inggris juga, agar nantinya di warnetnya itu bisa seolah-olah handphone kita itu ataupun kita itu berada di Inggris gitu. Jadi menyesuaikan di situ ya guys, jangan sampai beda dengan bahasa yang kita terima. Terus VPN-nya juga harus sama, VPN-nya harus VPN di Amerika Serikat gitu, harus sama Amerika Serikat ya, harus sesuai dengan wilayah yang kita berikan gitu. Jangan sampai beda, kalau beda ya rugi sendiri, pusing sendiri nanti. Bisa-bisa aja kita itu di banned ya kalau kita sampai tidak menyesuaikan ataupun menyamakan di channel kita ini. Ini Amerika Serikat. Nah, ini kan ada bahasa wilayah di Amerika Serikat. Teman-teman tinggal klik aja, terus teman-teman selesai. Terus teman-teman buka tuh di apa? Di VPN-nya buka, terus teman-teman aktifkan. Jangan diaktifkan dulu, teman-teman ubah settingannya dulu di sini. Ya, ubah settingannya. Setelah itu teman-teman buka VPN-nya, terus aktifkan. Nah, setelah itu teman-teman baru lari ke Chrome. Setelah itu ketik warnet. Terus teman-teman cek apakah sudah 100% atau belum. Kalau belum, dilihat dulu apa yang kiranya belum berubah di situ, nanti teman-teman bisa rubah. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang belum berubah, teman-teman bisa tanya ada di ke apa ya, diisi di kolom komentar ya, untuk Linda and Juti apa yang sekiranya kurang ya guys. Oke, itu aja mungkin dari gua pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa teman-teman mendapatkan dorongan banyak dan juga bisa gajian cepat ya guys. Cukup sekian dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan juga pantengin terus channel Dakwah Tutorial. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.